welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Kini YouTube channel aku Kini Holland. Gila udah lama banget ya nggak pernah bikin vlog atau video karena kesibukan dan hal lainnya. Ini sekarang aku on the way, aku mau ke Batavia. Aku udah janjian juga sama kolega aku. Nanti kita lihat di sana. Aku rencananya sih mau nyari kado buat temen aku yang bakal ulang tahun sama kado Natal. Ini dianterin sama Yerun. Sebenarnya sih dari rumah ke sana tuh kalau naik sepeda itu sekitar 30 menitan ya. Biasanya tuh aku kesana ya naik sepeda aja, cuma karena ini dingin, males, jadi minta anter sama Yerun. Jadi Batavia Stad itu adalah factory outlet gitu, besar di kota Lelystad. Di sana banyak punya brand-brand gitu. Iya, brandnya sih yang standar, yang biasa aja, bukan yang branded gitu, enggak. Terus, let's see, nanti aku mau nyari kado apa aja ya. Stay tuned! Udah sampai, mengkapinya harus dipakai. Ini kalau aku lihat sih lumayan rame ya. Sekarang tinggal cari teman aku. Ada di mana mereka ya? I guess I see my friend over there. Yeah. Video marker. Oi, oi, oi. Hello, how's it going? And the little star. Oh, he's sleeping. He's tired, that's why. Okay, what are we gonna do now? Sekarang kita lagi belanja-belanja. Aku beli ini karena suka warnanya. Ini ibu lagi pilih-pilih baju. I don't want to sleep. Hai guys, sekarang kita lagi ngantri. Ini dia mau lihat-lihat perhiasan. Kita lagi ngantri. Ini di luar lumayan dingin sih ya. Ini wajib pakai masker. Ini
But you are in the video. You want to be in the video? Of course he wants. Yeah. Of course. The little one? The little one start complaining. Hmm? But nobody is looking at me. Worrying. Okay. 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 That's a lot of complaining. He's complaining. Mama. Mama. My name is Matiei Tristan, not A. Ha ha ha. Sekarang kita mau ke Calvin Klein. Kita udah belanja macam-macam. Ini si ibu-ibu muda. I told like a young mom, like you are a young mom, young mom busy with shopping. Yeah, we are looking for something nice, cheaper on sale. Yeah, on sale. for sure. Ini gak begitu rame sih hari ini. Ini sengaja kameranya gue bawain karena gue malu orang-orang pada ngeliatin gue sekarang. Ini gue, I look like a mafia, right? Looks like me. Oh yeah, with this mask. Mantap ya. Ya, belanja-belanjanya udah. Ini aku lagi nunggu mamanya si Tristan. Masih di dalam ngantri. Tadi Tristan rewel. Jadi ini aku keluar duluan sama dia ke kasa, langsung keluar. Mungkin karena di dalam rame, jadi dia nggak betah. Where is Mama? Oh, Vivi. Nggak betah dia. Ya, dipilih. I think that's for girls. Kayaknya buat cewek deh. Kayaknya sebelah sana. Hi guys, aku udah sampai rumah sekarang. Tadi lupa banget nge-vlog. Jadi tuh tadi teman aku si Justina dia udah pulang duluan karena anaknya rewel, jadi di toko anaknya udah nangis aja. Terus ini eyelinerku sampai luntur gara-gara aku agak nangis ngantuk sampai keluarin mata. Terus aku juga udah beli kado buat Yaron, dia nggak boleh lihat, tapi sekarang aku mau kasih hadiah. Kadonya langsung gak usah dibungkus deh, biarin aja. Karena tadi aku dijemput sama dia, terus tadi nganterin temen aku juga, nganterin sih ngedrop doang di depan Jumbo. Terus ini semua di depan aku nih ada kado-kado. Bentar aku kasih lihat kado-kadonya. Ya ini kado-kado yang udah aku siapin ya. Ini yang dua buat aku sih. Ini beli celana dalam di Calvin Klein lagi murah banget. Terus ini kado buat temen aku. Jadi kalau di Belanda itu ini kayak hal biasa aja gitu. Kamu kalau ngasih kado, ngasih card gini tapi ada isi duitnya. Gitu, ada isi duitnya. Jadi tinggal dia belanjain sendiri. Karena kan aku enggak tahu misalnya mereka suka barangnya seperti apa, seleranya seperti apa. Jadi aku prefer kalau ngasih kado orang ngasih kartu gini aja. Tapi ada isinya, duit. Terus tadi beli ini juga, kayak sweater gitu. Aku beli karena, karena suka warnanya aja. Terus ini celana dalam, gak bakal gue kasih liat celana dalam gue kayak apa. Tadi lagi sale juga, tadi tuh harganya 10 euro 50 sen gitu. Tapi ternyata sale, aku kira tuh udah sale, ternyata masih ada sale lagi. Jadi totalnya itu 2, celana dalam itu berapa ya? 19 euro apa 18 euro gitu. Terus ini... ada ini, aku gak mau nyebutin ini apa, jadi ini tuh kayak buat apa ya, aduh gak bisa nyebutin soalnya ada Yaron, Yaronnya di sini. Ini kadonya buat Yaron, jadi ini kita langsung kasih aja deh.
terus kalau ini kado-kado buat kolega aku, teman-teman kerja aku, mau aku kasih coklat atau atu. Terus sama kartu ucapan, ini buat family juga, ini buat anak-anakku di Hoop Drop, sama ini buat anaknya teman aku, teman kerja aku. Ini kado, ini aku mau kasih Yeron. Hey, Livi, Fiau. Ya yeah, okay. Ini udah gak surprise lagi deh, dia udah liat bungkusnya. Ya, yeah, karena dia suka banget sama Formula One, ya. Yeah. Setiap minggu dia selalu nonton, terus dia nyebutin nama-nama si siapalah yang ikut Formula One itu, gue nggak tahu, gue cuma tahu si Max Verstappen doang dari Belanda. Dia suka banget. Dia tuh sebenarnya koleksi miniatur mobil-mobil Formula One juga, tapi ada di rumah bapaknya sekarang koleksinya. M toh. I think so. Ya well. Gelap banget sih, maaf ya ini aku ngerekodnya pakai apa? Handphone. Are you happy? Thank you, Mel. Thank you, Mel. Padahal tadi dia tuh jemput aku. Harus ya, kayak. Padahal tadi dia tuh aku minta jemput kan. Terus dia kayak bete gitu. Terus aku tanya, kenapa? Formula One masih ada ya? Terus dia bilang, iya aku lagi nonton, kata dia. Are you happy? This is your Christmas gift, ya? Yeah? But I give it early, okay? No one is not allowed. Yeah. Because you already see it. You already see the plastic bag. You need to give me another gift on Christmas. No. Because you already see the plastic bag. And it says Max Verstappen. So you already know what is that. Toh. Yeah. Are you happy or not? Yeah, I'm happy. Yeah. Thank you, Val. Thank you, Val. I shall believe. Oke, jadi vlog aku buat hari ini itu aja. Bilang sampai jumpa. Livi, sampai. Sampai jumpa di vlog aku selanjutnya.